Iri bilang bos. Iri bilang bos. Kalau artis itu kan dalam suasana apapun berakting, kecuali dalam kehidupan nyata jangan akting lu ya. Iya. Memandangmu. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Enggak lah, emang itu. Kompaknya Isda dan Rizky Ridho menyentil seseorang yang profesinya sebagai artis yang dianggap oleh mereka suka bersandiwara, berakting. Tentu netizen pada cerdas dan mengaitkan sindiran mereka itu dengan Lesti dan Bilar yang sekarang menjadi pasangan fenomenal dan paling viral. Enggak lah, emang itu. Mendapati sang idola mereka disentil dan sindir secara tak langsung oleh Rizky dan Ridho serta Isda, para fans Leslar tentu mencari tempat bercurhat ria. Ya, mereka kemudian menanyakan hal itu pada idola Tista yang mengunggah video di feed Instagramnya lagi latihan yoga. Di unggahan tersebut, Inul darat Tista kemudian memberikan caption menarik dan menyentil banget yang disukai termasuk oleh Cut Keke. Ya, hidup aja harus balance, apalagi tubuh. Kalau nggak balance bisa senyek alias melihat wahahaha. Apa perlu kegagalan harus dijelasin juga di sini berguru? Ben somplak sekalian. At Alia Sicilia, yogamatbay, anirvana.id, lagi set tweet at aumavarel.id. Yang menarik di sini, fan Leslar bertanya pada Idul terkait hubungan si dedek dengan Bang B yang disentil oleh Isda dan Rizky Ridho sebagai hal yang dianggap acting, settingan belaka. Bunda Inul tersayang, aku mau nanya, itu si Bilar sebenarnya sayang gak sih sama dedek kayak yang bertepuk sebelah tangan? Takutnya dedek disakitin, aku yang akan nangis gak berhenti-berhenti. Kemudian Inul menjawab, insya Allah akur, cinta bukan settingan, didoakan saja. Kalau disakitin tar bunda yang maju bawa samurai, dengan emoji tertawa hingga menangis. Cute. Tak berhenti di situ, ternyata ada lagi yang menanyakan hal yang lebih serius dan lebih signifikan terkait sentilan yang dilakukan oleh Isda dan dua putra angkatnya Rizky Ridho, walau tak menyebut nama. Ya, mereka Velesa bertanya, bunda, anaknya disindir terus, no, sama mantannya. Pusing liatnya. Sehat selalu ya bun, kata fan Leslar dengan emoji cinta. Tentu saja hal itu mendapatkan respon yang luar biasa dari Inul. Bahkan hal tersebut merupakan skakmat bagi Isda dan kedua putra angkatnya Rizky Ridho DA. Dan juga tentu itu adalah jawaban mak jip jip jip, bikin cute dan
lanjut nyali mereka bertiga tentunya. Dengan mengunggah emoji tertawa terbahak-bahak. Wahahaha, masa sih? Gak rela mungkin lihat dedekku bahagia, makmur, sukses, dan moncer. Emoji tertawa lagi guys. Dapat gebetan tukang risol, cakep. Ya tentu saja Bang Bi memang benar-benar cakep kayak Lee Min Ho Korea saja. Tentu mereka iri bilang bos. Melihat kemesraan, keromantisan, keviralan hubungan di antara keduanya, yakni Lesra, Lesti, dan Bilar. Tentu mantan merasa tak bisa move on dari Lesti Kejora yang cantik, semakin mempesona, aura kecantikannya makin keluar semenjak dengan Bilar. Tertawa bahagia, dia sudah menemukan tambatan hati, tersalurkan semua yang terpendam merasa cinta. Makanya kini dia nampak begitu mempesona, kesan mantan tak bisa melupakannya dan ingin balikan. Namun sayang si Lesti tak memberikan ruang dan kesempatan. Sesuai banget kan guys ya? Ya itulah kata-kata makdub Idul Dratista bagi ketiganya. Isda, Rizky Ridho, yang tak menyebut nama tapi jelas mentil hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Oke, bagaimana buat kalian? Jangan lupa kalian untuk komentar di bawah, like dan subscribe. Apakah kalian percaya hal seperti itu? Artinya mereka bertiga benar-benar menyentil yang namanya Rizky Billar. Atau bagaimana menurut pendapat kalian? Relakah kalian apabila yang namanya idola kalian itu disentil-sentil oleh orang yang tak bertanggung jawab? Panas-panas hari dan hari kan? Oke, jangan lupa dalam komentar di bawah, like dan subscribe bagi yang baru stay di channel kita ini. Dan jangan lupa untuk share pada sahabat kerabat kalian agar keuangan ini tak hanya kita yang merasakan, tapi mereka, sahabat kerabat serta pacar kalian juga bisa merasakan keuangan yang kita rasakan. Cute tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.